nama dari Verrell Bramasta. Setelah dinyatakan lulus atau lolos menjadi anggota DPR Republik Indonesia dan maju ke Senayan, nama dari Verrell Bramasta seringkali melakukan buka bersama dengan berbagai macam orang, baik orang yang tidak dikenal maupun bersama para sahabat, keluarga, dan teman dekat ya teman-teman. Tentu saja itu menjadi salah satu ucapan syukur yang dilakukan oleh Verrell Bramasta. Tentu saja itu menjadi hal yang sangat wajar jika itu terjadi. Tetapi momen kebersamaan dari Verrell juga dirayakan bersama para sahabatnya. Lalu yang bikin menarik adalah pada saat yang bersamaan ketika Verrell merayakan bersama para sahabatnya, beredar sebuah foto nama dari Verrell Bramasta sedang foto bersama wanita muda yang cantik. Dan tentu saja wanita muda ini juga seiman ya teman-teman. Dan mungkin teman-teman bertanya, siapakah wanita muda yang cantik dan juga seiman ini? Tentu saja ketika Verrell Bramasta mendapatkan jodoh yang seiman dan seumur, bukankah itu jauh lebih baik? Bagaimana menurut teman-teman? Dimana memang wanita cantik dan muda dan seiman ini merupakan wanita yang sudah kenal lama dengan Verrell Bramasta. Bahkan pada saat dulu ketika Verrell diisukan masih dekat dengan Natasha Wilona, wanita muda ini juga ada di sana, bahkan hadir bersama Wilona dan juga Verrell Bramasta ya teman-teman. Dan mungkin teman-teman bertanya, siapakah wanita muda ini? Dimana pakaian yang digunakan atau wanita muda ini mempunyai nama dari Intan Permata Hermanto, dan itu merupakan salah satu asisten pribadi dari Hotman Paris. Bahkan nama dari Intan juga sempat menjadi Putri Indonesia. Memang nama dari Intan kalau dibandingkan dengan Natasha Wilona, nama dari Intan mempunyai keberanian yang lebih ketika tampil memakai busana ya teman-teman. Tetapi kalau kita berbicara soal umur, tentu saja umurnya pasti tidak terlalu berbeda jauh dengan Verrell Bramasta. Bahkan yang lebih menarik adalah nama dari Intan ini ketika menjadi asisten pribadi dari Hotman Paris, nama dari Intan juga sangat dekat dengan Verrell maupun Natasha Wilona, karena diketahui nama dari Intan merupakan seorang aktor juga teman-teman, walaupun tidak terkenal seperti Verrell Bramasta maupun Natasha Wilona. Meskipun tidak terlalu terkenal, nama dari Intan juga hadir di dalam pesta ulang tahun dari Verrell Bramasta yang diadakan pada tahun 2022. Dan pada momen tersebut nama dari Wilona bersama Verrell sempat diusulkan masih dekat, bahkan ucapan surprise dari Verrell ke Wilona maupun sebaliknya masih terjadi pada tahun itu, dan Intan hadir di sana ya teman-teman. Saya tidak tahu apakah teman-teman setuju atau tidak jika Verrell bersama Intan, karena kata seiman dan juga seumur itu terjadi pada diri Intan ya teman-teman, daripada sama seseorang. Jadi bagaimana tanggapan dari teman-teman? Apakah teman-teman menyetujui jika Verrell bersama Intan, walaupun pada saat video ini dibuat hubungan dari Intan masih berstatus single? Begitu juga dengan Verrell Bramasta, walaupun hari demi hari Verrell Bramasta dikabarkan dekat dengan Putri ya teman-teman. Lalu apakah pilihan dari Verrell akan berbalik? Bagaimana menurut teman-teman? Coba dong tolong tulis di kolom komentar.